Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian Sirah Nabawiyah, biografi perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Khulasah Nuril Yaqin. Kita lanjutkan jilid 1 halaman 17. Ad-dauru tsani, putaran kedua, min hayatir Rasul ai hadza. Tegese uta iki iku putaran kedua dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asani asyara utai kaping rolas iku bad'u nuzulil wahyu, mulai temurune wahyu. Lamma balagha semangsane wis tumeka sapa Rasul al arba'ina ing 40 min umrihi, saing umure Rasul ba'asa mongko ngutus hu ing jenabi sapa Allah, Allah basyiran hale dadi wong sing aweh berita gembira, kanggo sing beriman, sing gelem amal soleh, berita gembira untuk ridhone Allah, untuk swargane Allah. Wa nadhiran lan hale aweh peringatan bahwa kalau tidak beriman, tidak mau amal soleh, bukan hanya tidak mendapat ridhone Allah, untuk bendune kemarahane Allah, sekaligus nerakanya. Wada'yan lan hale ajak-ajak ilal haqqi maring kebenaran, biiznihi kran izine Allah, wasirajan lan hale dadi lentera, lampu muniran kang madangi. Waqad budi'a lan temenus diwiwiti apa al-wahyu-wahyu, biru yaso dikoti kerawan impen sing bener. Pakana mengkono sopanjeng Nabi kulayar orang ngimpi sopanjeng Nabi syai'an yang suwi-suwi binaumi dalam sari jeng Nabi illa tahak koko, kecuali jadi nyoto apa syai'an via kogotihi yang dalam ngelilire melai jeng Nabi. Sumana jalan nuli temurun alaih ngatasi jin Nabi sapa ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin itu lakoban untuk Jibril. Jibril ya malaikat Jibril. Wawa halita jin Nabi iku yata abadu lagek beribadah sapa jin Nabi fi ghairi hira yang dalam gua hira. Karena ibadah murni juga disebut dengan tahannus, ya tahan nasu, tahan nasa ya tahan nasu. Jadi beribadah murni kepada Allah dengan menyepi diri. Wa alamalan mulang sepo Jibril hu ing jeneng Nabi kaifa hale kepriye, samping turun wahyu nge ikra nika kaifa hale kepriye di aweh petunjuk sapa Rasul annasa ing menungsa as-siratal mustaqim ing jalur kang jejeg. Wa yursidu lan tegese ngarahake sapa Nabi humeng annas ngarahake ilat tiba'id dinil qawim maring mengikuti agama sing lurus. Al-khulasah ayadi tegese uta iki kuringkasan ba'asa wis ngirim hu ing Nabi sapa Allah ilan nasi maring menungsa, dikirim untuk seluruh manusia tidak hanya orang Arab. Ala ra'sil arba'in ing atase awal umur 40 tahun. Waqad budi'a hari temen wis diwiwiti apa al wahyu temurune wahyu, biru ya sholihati kelawan impen sing apik. Asalisa asyara uta kaping 13 iku halatul arabi, kondisine wong Arab qoblal islami sadurunge datangnya Islam. Kana wis ana
Sobal Arabu posisine wong Arab qoblal Islam iku musyrikin. Padha menyekutukan Tuhan. Ya mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi mereka berpikir kali bahwa pangeran kok ditok apa cukup. Nggih. Maksudnya ana pangeran sing beda meneh, beda meneh. Terus bersekutu dan ya abudu nahale padha nyembah sapa al Arab al asnama ing brahala-brahala. Wa yuqaddisu nalang padha menyucikan sapa Arab ha ing brahala-brahala. Wis kaya pangeran kae. Lakan lan ana sapa al Arab iku ya keturuna padha mateni tradisi yang jahat lagi nih. Di samping mereka menyembah berhala, lah sing kacau meneh iku ngene. Brahala iki kan umumnya kan saka kayu, watu, besi ngono to. Iku ya sampai ada mereka itu nggawe brahala karena kanggo perjalanan. Kanggo perjalanan nak saka watu, besi, kayu kan kabotan. Nggawe brahala saka gandum. Gandum juga apa gula kayak apa sing enak ngono ta. Terus dibentuk kayak reca. Meh berangkat disembah sik, terus baru iki lebokno tase ya. Terus berangkat lunga. Ning tengah dalan ngleh. Berawal sing disembah mau pangerane dicuwil. Cuwil kupingnya siji, ora warek kuping sijine cuwil meneh. Baru disembah dicuwil kupingnya. Aku mlaku meneh perjalanan ngelek meneh. Ya rumah cuwil nah, pengiran. Pengirannya gerung tuh diatur. Ngantek-ntek. Aku perjalanan jadi mau bekalnya mau pecah sendiri sembah baru aku dicuwili ngantek-ntek. Jadi ya banget wagune lah ya. Terlalu. Karena tradisi yang jahat lagi adalah ya kan ulana ana sapa Arab iku yak metulu napa de mateni sapa wong Arab auladahum ing anak-anak mereka wabil khusus anak perempuan khaufan krana khawatir minal ju'i saking kelaparan wal fakri lan kepikiran bahkan wayad finu lan padha mendem sapa wong Arab banati me anak-anak wedok e Arab wahunna halau taibanatihim iku hayatun dalam kondisi urip dipendem urip-uripan khasyatal ari krana khawatir dadi cacat wal aibi lan tegese cacat soale anak-anak wedok ya, iku nak terjadi perang antar suku ngoten niku sing menang kuwi anake diusung oleh pemenangnya dijadikan tawanan perang, dijadikan budak seknya. Lah itu kan menjadi hal yang sangat memalukan bagi kabilah yang kalah itu. Mula kaporo rambi anak wedok. Anak wedok dari pateni. Dipendem murid-muriban. Itu sudah menjadi tradisi mereka. Dianggap hal biasa. Mateni wong dianggap hal biasa. Mula alhamdulillah orang Islam bukan hanya anak perempuan tidak dipateni, malah kon mondok ning atas lem. Alhamdulillah. Lah coba momone isih era jahiliyah. Aja meneh kok mondok uripe bejo. Nggih. Bayangkan pada era Sayyidina Umar itu ini kisah jahiliyah. Sayyidina Umar itu dalam satu kisah saben badane sholat itu nangis. Baru wiridan biasa terus ini wiridan tambahan nangis karo antek sepuh, antek wafat itu selalu anggar bar sholat nangis. Suatu ketika ditanya oleh kawan sahabat, kok jenengan kok model baru wiridan umum mereka terus wiridan khusus orang nangis. Sing jenengan tangisi nopo wong jenengan sudah di khalifah bareng ngono.
Terus jadi panglima perang, jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin. Kok iseh ngoten? Sayyidina Umar bercerita kemudian, aku disik kuwi duwe bojo, terus dalam keadaan hamil tua, aku perlu lunga dagang. Aku wis pesen karo bojoku, engko nak lahir lanang di poporo sing apik, di apa, dididik sing apik, dijogo aja nganti penyakitan nak lanang, nak wedok ndang di pendem bae. Ora usah di kangeli, wis dipendem langsung wae. Kon mateni lah sarane ngono. Sedina Umar terus tindakan. Bareng tindakan wis wayahe bayine lahir. Ya Allah, seorang ibu kon mendem bayine. Sing dekne kangelan ngandung sangang bu, wulan 10 dina. Wis kangelan kados niku bayine lahir tur gagah sehat. Koyok lanang tapi cuantik gagah. Wong putrane Sayyidina Umar ya. Dadi bayi ku jerite yo buater dadi sehat tenan. Wong putrine Sayyidina Umar. Ibu kan mendem yo mana tahan gitu. Pemenah rupane yo api ayo. Sehat. Terus tiru bapak Sayyidina Umar sehat banget. Orang mentolo ibu tetap. Terus akhirnya tetap dimong. Jadi perintah untuk membunuh tidak dilaksanakan. Dikai pakaian lanang. Alah ngguna bapaknya teko. Anggir tak apusi anaknya lanang. Wah gawainya pakaian lanang. Setelah beberapa saat bapak Irawo, Sayyidina Umar Irawo, kabari, alhamdulillah Pak Ne, terus kene jawane kira. Barengi anak lanang Pak Ne, wong iki lho gandeng padahal ayu, gandeng kaya sampean uga sehat. Wis alhamdulillah kimong. Sayyidina Umar ora biasa mipiske anake dadi ora ngerti. Gua apa iya orang ngerti. Terus diurusi ibu terus. Satu ketika akhirnya sudah umur berapa gitu. 4 tahun. Kurang lebih. Umur 4 tahun oleh Sayyidina Umar ketok gua gak kan. Pakaiannya lanang terus. Gua kok gantung wayu maksudnya itu. Sayyidina Umar kepengen ngajak berburu. Oh ibunya wis bingung iki. Wah gawat iki piye kok berburu iki kok. Awas ngresake Sayyidina Umar bapake dhewe ora iso ditolak ya wis berburu. Bersama bapake berburu. Bakdane wis berburu. Arep mulai anaknya bedok pengen nguyuh. Ya, umur 4 tahun kalau bapaknya diuyuh ke. Merah gak? Iya, lu bedok. Aku diapusi karo bojoku bedok. Mesti kan dia ini gak metu bedok ke mata ini kok malah. Dipacai lanang terus ngantik ke dini semuanya. Lu numpak kuda itu yuk. Gagah putranya Sayyidina Umar jadi gagah. Terus kalau lanang tenan kaya, cekatan ya, sakit tapi cekatan. Nurun bapaknya. Lu sayang buat bapaknya, tak boleh. Akhirnya, Sayyidina Umar itu kurang nom. Karo nesu, karo bujunya, karo nesu, mau jebul wedok. Gelo di anak wedok. Diajak duduk bareng. Yuk kita bikin kolam-kolaman diduduk anak itu ngewangi ya pak saya ikut bantu diduduk bareng wis jero
sing wedoke anak wedok mau kurang lebih pudil kok sak meter ngono kurang setengah meter. Anak wedok kan menjeru. Kamu yang ngambilin di bawah ya bapak yang nampani pasirnya dari atas. Bareng wis menjeru anak wedok diurugi pasir. Anak wedok urung rumangsa nek kuwi arep dipateni. Seneng diurugi pasir. Pertamane dikira bapaknya ngejak guyonan ngono to. Bareng oleh nguruk ngatek tutup dodo. Pak, aku nak mati piye gitu. Sayyidina Umar tidak jawab terus diuruk terus. Sampai kepala, sampai anaknya tinggal tangannya tok menggapai-gapai gitu. Terus diuruk terus. Sampai tangannya pun tenggelam dan kemudian tidak bergerak lagi dan mati di sana. Tinggal pulang. Dipateni di apa, dipendem urep-urep. Tinggal pulang, takon ibu ikmah, bujurnya. Lepun di putri, apa, putraku, putra kita. Terus tak pendem dengan enaknya. Itulah Sayyidina Umar. Ketika jahiliyah, kejam ganas seperti itu sesuai tradisi jahiliyah. Tapi apa yang terjadi setelah era Islam? Dia tangisi anaknya itu. Era Islam kan itu haram, tindakan brutal yang diharamkan, dosa besar. Saben sholat, badannya sholat, nangis Sayyidina Umar. Meskipun sudah menjadi khalifah sampai wafat, tiap kali badannya sholat, mesti nangis. Itu ciri ini Sayyidina Umar. Karena emut tindakan brutal yang beliau lakukan ketika masih era jahiliyah. Jadi betapa di era jahiliyah itu sangat apa ya, kejam banget, Les. Kejam banget. Wakanu lan ono-ono sepawang Arab iku mutanafiri saling apa jenenge saling bermusuhan ya kena mutasyajirin teriku saling yo padha wae berlawan-lawanan yo haribu anggur kelompok gawe kelompok go kelompok liyane dianggap musuh wis ngono ae gawe geng liyane dianggap dudu genge musuh itu era jahiliyah. Ya haribu, harus memerangi sebab ba'dhum sebagian wong Arab, ba'dan ing sebagian yang lain. Nanti terjadi perang li awhal asbab, maring paling enteng-entengnya sebab, sebab sing ora penting menjadikan mereka perang. Karena al-khulasa ahadi tegesi al-khulasa ringkasan. Karena ana sebab Arabu, wong Arab pebladi sakdihi sakdurunge diutusin jeng Nabi iku mutanabilin saling melempar mukhtalifin saling berbeda-beda yadribu halim memukul sebab ba'duhum sebagian dari al-Arab memukul riqaba ba'din ing lehernya yang lain saling bunuh-membunuh. Wakana ono sopo aksar rumah kaya wong Arab iku musyrikin menyekutukan Tuhan. Di samping iku yakut ulu ngahale podo mateni sopo al-Arab awladahum ing anak-anak mereka. Wabanatihim lan anak-anak medok mereka khususnya dengan ditanam hidup-hidup. Ar-Rabi'ah syarau tegapin 14 iku adak watu sirar dakwah ajak-ajak masuk Islam sirron lawan rahasia. Jadi permulaan Islam itu tidak bisa dakwah secara terang-terangan, diberangus karo orang-orang jahiliyah itu, suku Quraisy yang masih jahiliyah. Jadi dakwahnya pelan-pelan secara rahasia, door to door gitu, dari pintu ke pintu. Badaan miwiti sebuah Nabi Yudhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidakwati kelawan ajak-ajak sirran kelawan rahasia
lamma nazala semangsane wis temurun alai ing atase Kanjeng Nabi apa ya ayyuhal muddatsir pengendikane Allah ya ayyuhal muddatsir hei ireng-ireng sing lagi apa jenenge kemulan kum bangkit ya bangkit ayo tangi. Setelah itu fa'anzir, monggo berilah peringatan kepada kaummu, bangkit dan berdiri, rubah kondisi umatmu. Jadi orang cukup bangkit untuk diri sendiri, tapi fa'anzir jadi soleh, musleh, jadi orang yang bagus, fa'anzir, musleh, baik. Untuk diri sendiri dan musleh memperbaiki yang lain. Iku pada karo ini ke, apa leadership dalam Islam itu yaitu jadi, harus bangkit, move on dan kemudian di samping itu, ya, tidak untuk diri sendiri tapi juga untuk perubahan pada umatnya, the agent of changing misalnya. Agen pembaharuan, agen perbaikan. Saleh wa musleh. Wa rabbaka lan ing pangeranmu tok fakabbir monggo agungkanlah. Dalam berdakwah itu sebagai saleh dan sekaligus musleh hanya satu yang diagungkan. Hanya satu yang ingin dicari ridhonya yaitu Tuhanmu Allah. Tidak ada motif lain. Bukan membuat pondok pesantren, lembaga pendidikan madrasah, perguruan tinggi dan sebagainya. Motifnya uang. Motifnya tetap hanya wa rabbaka fakabbir. Berpidato keliling juga motifnya wa rabbaka fakabbir. Itu harus menjadi motif kalau pengen jadi leadership dalam Islam ini. Wasya baka fatahhir lan ing pakaianmu maka sucikanlah. Pakaian itu bisa arti hakiki apa adanya, zahiri, bisa arti majazi yaitu perbaikilah akidah dan moralmu, bisa saja. Karena pakaian itu yang dinggoni. Mulan sampai dikatakan dalam Al-Quran, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa, ya iman dan amal soleh. Jadi kamu sebagai soleh dan musleh, agen perbaikan, ya, maka dirimu sendiri harus kau jaga. Warujza lan ing kemaksiatan ya kena dosa fahjur mengko hindari hindari sing dosa-dosa. Wala tamnun lan ojo aweh sapa sira tastaksir mongko njaluk tambah sapa sira. Jangan memberi untuk minta ijel lebih. Wa rabbika dadi aja apa jenenge katakan jadi mungkin tidak boleh materialis, aja matrek. Jadi mungkin harus mampu menghindari hari yang terlarang dan harus memperbaiki akidah dan akhlaknya. Wali Rabbi kalan mari pengeranmu, setelah itu semua tercukupi persyaratan sebagai seorang pemimpin, apalagi Nabi ini. Fasbir, mongko sabar, sopasiro. Tidak ada perjuangan tanpa kesabaran. Kabeh mesti ono kerepotane.
Fada'a mengkonuwi ajak-ajak sapa kanjeng Nabi ahla baiti ing keluargane, keluarga rumah kanjeng Nabi. Wa man lan mongwong yasiku percaya sapa kanjeng Nabi biklan man min asbiqahi saking kanca-kanca kenthel kanjeng Nabi. Kawan-kawan dekat diajak, keluarga diajak untuk masuk Islam. Alladzina yuraka yaqiduna kang padha meyakini ngono sapa ahla baiti lan man mau sidqahu ing bener ing Nabi, bahwa Nabi tidak bohong. Mereka yang tahu itu, itulah yang didakwai dulu dengan person to person ya. Person to person. Asali sudah bertemu kuda'a wis ajak-ajak ngono sapa Nabi hum ahla baiti lan man yasiku mau ila ibadatillah maring nyembah ning Gusti Allah. Wahdahu hali ijene Allah. Diajak nyembah ning Gusti Allah saja tauhid. Warofati lan balas binasi kan nungso. Wal ittihad lan persatuan dalam keimanan, watarkil harbi lan ninggal peperangan. Waqad dibadaa hali temen wis miwiti sapa Nabi. Bidakwati kelawan ajak-ajak, sirron kelawan rahasia. Khaufan kelawan khawatir. Mimufaja'atin nas. Saking kagete menungso ben orang ngeget. Bi amrin kelawan satu perkara lam ya'rifu kang durung kenal sapa annas hu ing amrin. Walam yasma'u lan urung tau krungu ngono sapa annas bi kelawan amrin. Jadi secara bertahap itu. Al-khulasa al-hadi tegesutai kiku al-khulasa itu ringkasan. Bada awis miwiti sepon jenabi adak watak yang ajak-ajak Islam sirron kelawan rahasia. Bada amang konubi ajak-ajak sepon jenabi korobadahu yang kerabat desi. Bapak jenabi wa'alah ulang keluarga jenabi. Ira tauhidi maring tauhid wal iktilafilan persatuan. Warifkilan belas pintu apa ikram wong sing padha lemah. Al-khamisa asyara teka penglima lasku awwalul mukminin kawitane orang-orang yang beriman. Awwaluman utai kawitane wong-wong amanah kang wis iman sapa man bihi kanjeng Nabi. Siapa yang pertama kali minan nisa isa yang wadon-wadon iku Khadijah tu ibunda Khadijah. Wa kana tan ana sapa Khadijah iku tak taqlidu wis meyakini sapa Khadijah sidqa risalatihi ing benere kerasulane Allah rasulane jeneng Nabi lima krana sesuatu zahara wis nampak apa malah karo Khadijah minal alamati sing tanda-tanda adallati kang nuduhake ala nubuwati ngatasé kenabiane jeneng Nabi. Wong lagi nalika beliau ngirim jeneng Nabi untuk dagang melakukan kirat itu dimodali untuk dagang ke Syam dengan didampingi oleh pembantunya untuk selalu mengamati apa yang terjadi terus ketok tanda-tandanya. Oh kok suasana agar jeneng Nabi mbaku tindakan awan ngono kok mesti timbreng, timbrengku ya ora udan ora panas ngoten. Kaya ana mendung kok ngeter jeneng Nabi. Ngono kok terus pepe pulang balik dari Mekah menuju Syam, balik dari Syam ke Mekah ngono terus. Terjujure sak pole dalam berdagang. Saya semakin yakin nih Khadijah ini orang saben wong ini. Munggu safratihi semenjak tindak ujung Nabi ma'a khadimiyah serta pembantune Khadijah Maisarah ya Maisarah. Apalagi ketika tahanus di ghori hirakwi. Ngertilah ibunda Khadijah itu cetai jelas Rasulullah itu. Maka begitu wahyu datang yakin beliau
bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kalangan putri nomor satu sing beriman ya Ibunda Khadijah. Dan cerdas Ibunda Khadijah. Dan tidak tanggung-tanggung setelah beliau yakin dengan Nabi ini memang Rasulullah, Nabiullah. Gagal ngira oleh Mbak Dhani jadi garwane itu. Ada gejala-gejala ini. Terus malah duitnya Ibunda Khadijah dintekno kan ke perjuangannya Rasulullah. Rasulullah kerja mboten angsal. Pun jenengan telas akan mawon arta nek kangge perjuangane jenengan. Kula mungkin tak gandul teng akhirate. Terus ngoten niku Ibunda Khadijah. Luar biasa wis. Wa awwalu man mutaikawi tane wong amanah kang wis iman sememan bi kan Rasul minar rijali sing lanang. Sapa sing lanang? Paling pertama iku Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana ana sapa Abu Bakar iku sadiqahu kanca kenthel Kanjeng Nabi. Kawan akrabnya, qabla ba'si sadurunge diutus Kanjeng Nabi. Wa lam ya'had lan ora tau ngawerwi sapa Abu Bakar alaihi ngatas Kanjeng Nabi. Kaziban ing kebohongan. Seumur-umur kumpul karo Nabi, sejak jauh masa kecil sampai dewasa sampai diangkat Nabi, tidak pernah jeneng Nabi bohong. Guyone wae bener. Wa Zaid bin Harisa lan Zaid bin Harisa. Badane Abu Bakar itu maksud Zaid. Wa kana lan ono sapa Zaid bin Harisa iku mamlukan Nabi, budak sing dimiliki jeneng Nabi. Fa'ataqa mongkon nuli merdekake sapa Kanjeng Nabi hu ing Zaid kemudian dimerdekakan. Wa awwalu man utakawi tane wong amanah kang beriman sapa man bi kran Rasul munasib yani sing anak-anak kecil sing urung dewasa. Iku Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib wa kana lan ana sapa Ali ku rabibar Rasul wong sing dimong dalam keluarga Rasul. Jadi luar biasa nggih. Jeneng Nabi cilik ane dimong karo Abu Thalib. Abu Thalib ku bapake Sayyidina Ali. Ketika Abu Thalib wafat, putrane sing isih cilik Ali gentenan dimong karo Rasulullah. Laqad da'a. Lan temen ajak-ajak, ini barokah Abu Bakar jadi masuk Islam. Waqad da'a hal itu menurut saja ajak sapa Abu Bakar. Abu Bakar dan keluarganya itu termasuk keluarga antik sebelum Islam datang. Keluarga Abu Bakar dan keluarganya itu terkenal bersih. Jauh dari maulimo. Padahal urung ana Islam belum datang. Wis kaya ngono resik. Ngombe arak yo ora. Madon yora, judi yora, mencuri yora, ora kabeh. Padahal Islam belum datang. Memang keluarga Abu Bakar keluarga yang istimewa. Sehingga keluarga Abu Bakar itu mendapat kehormatan. Dosungkan wong-wong karo Abu Bakar. Mungkin keluarga Abu Bakar memang hebat. Mulai nalika sing di, mereka di banyak kawan-kawan akrabnya. Ketika Abu Bakar masuk Islam, kawan-kawan akrabnya dicedhaki, diajak masuk Islam juga. Iki barokahnya. Waqad da'a Abu Bakar yang temen ajak-ajak sapa Abu Bakar man ing wong-wong. Yuhibbu. Kang mencintai sapa Abu Bakar hu ing man. Kanca-kanca sing dia mencintainya. Wa yuhibbu lan padha mencintai sapa man hu ing Abu Bakar. Fa'ajaba mongko nyembadani hu ing Abu Bakar sapa jam'un kasirun rombongan sing akeh. Bibun kang iku setengah sake jam'un kasir Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Salisul khulafa'ir rasyidin kang menjadi nomor telune khulafa'ir rasyidin. Wa Zubair bin Awam lan Zubair bin Awam. Al-Khulasa ayat itu kesibukan iki ke Al-Khulasa
awal man kekawitane wong amanah kang wis beriman sapa bihi kelawan rasul amanah kang iman sapa man bihi kelawan rasul iku as-sayyidatu Khadijah wa Abu Bakr Siddiq wa Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib itu malah ibad menel. Mabu Islamnya apa cilik, jadi wisra orang ngerasa no masa jahiliyah beliau. Summa da'a nuli ajak-ajak sapa Abu Bakar ashabai yang sahabat-sahabat Abu Bakar ke Utsman bin Affan, ke Utsman bin Affan wa Zubair bin Al-Awwam. Fa'amanu mongko nuli podo beriman sapa mereka semua. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.